Krusty Krab Nightmare. Oke, apa jadinya kalau kita bermain game SpongeBob tapi ternyata SpongeBobnya yang jadi The Half Sliding Slicer. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai ke gamenya. Dan kita akan lihat keseruannya di dalamnya, karena game ini ada bug-nya, jadi kita akan seru-seruan aja di sini. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke gamenya di Krusty Krab Nightmare. Oke, jadi pertama-tama kita ambil dulu mungkin cahayanya agak sedikit ini ya. Oke, segini aja. Cahayanya agak terang banget ya teman-teman tadi. Oke, kita langsung aja lihat di sini rate. Kita di sini seru. Oh maaf. Oke, kita geser dulu. Ya. Kita ambil uangnya di sini di office-nya. Habis itu kita ambil uang di apa tempat Squidward. Habis itu kita cari uang di toilet ya yang punya Tuan Crab. Habis itu kita bungkus-bungkus burger buat kita bawa pulang kayaknya. Oke. Begitu kita langsung aja ambil. Nah, pakai sini teman-teman. Waktu kita ambil duitnya dan duitnya masih ada. Dan ini adalah bug-nya. Jadi ini hitung-hitung kita sudah ambil aja ya teman-teman. Jadi kita udah ngambil dan cara mainnya kita tadi udah jelasin ambil-ambil itu duit-duit. Habis itu kita harus hindarin dari SpongeBob. Tanda-tandanya kita lihat aja nanti. Oke, semakin seram ya. Wah, merinding nih. Oke, ini tanda-tandanya ya. Oke, itu dia SpongeBob-nya. Mukanya agak jelek banget ya. Oke teman-teman, begitu caranya. Jadi bakal ada kedip-kedip gitu. Oke, kita ambil ini. Jadi kalau kita udah ambil ini, kita anggap selesai aja ya teman-teman ya. Karena ngebug game ya. Jadi ya sudahlah. Kita langsung aja main. Ambil-ambil ini. Yang penting nanti kalau udah ambil selesai. Tamatin game ya, begitu ya teman-teman, karena ini nggak bisa diambil. Oke, kalau kalian mau lihat dia bakal muncul di sana nih. Gitu ya, wah, yang main-main ya. Oke gitu teman-teman, dan kadang game-game begini bakal kalau bisa kita deketin ke ini ya, ke pintunya itu bakal ketangkap teman-teman. Jadi, oke kita langsung buru-buru, kita pack-pack ini. Keburu gaya. Wah, tidak. Itu buru dong. Parah. Wah, keburu-buru. Akhirnya bisa masuk ya. Nyaris. Oke, kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan udah beres tuh kita bisa ke sini teman-teman. Cuman ini emang ngebug. Kalau dilihat dari komen yang di Play Store itu emang ada bug-nya. Oke, sorry itu. Oke. Dan kita tunggu lagi aja kalau dia udah muncul di sana berarti kita langsung jalan. Oke. Dan di sini kita bisa lihat di luar suasananya begitu. Oke. Okay. Begitu kita. Sorry teman-teman. Sorry banget tadi recordnya mati karena tadi kaget banget. Ternyata waktu kita mau keluar itu ternyata dia masih ada di sana ya teman-teman, si SpongeBob-nya ya. Oke, okay, kalau gitu kita langsung reload lagi ya teman-teman. Looting. Tapi emang SpongeBob-nya ya, pinter juga ternyata.
Oke, kalau udah ambil itu berarti kita langsung taruh sini aja. Nah, apakah dia bakal muncul? Gimana munculnya? Yang tadi ngilangnya itu lama juga ya. Kalau saya tadi merhatiin kalau misalkan hilang, dia bakal ada suara gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Suaranya ya. SpongeBob ini benar-benar sudah terkontaminasi teman-teman ya. Sama virus ini teman-teman kayaknya. Bentuknya nggak jelas ya. Dan ini adalah di luarnya teman-teman. Kalau kalian lihat di sana ada yang namanya gambar siput. Mungkin ini Jerry. Si Gary ya, Gary. Oke, kalau gitu kita nggak boleh main-main. Jadi kita abis ini ke tempat masak si SpongeBob. Oke, kita buru-buru. Kita ambil. Yo, cepat. Wah, dia ada di belakang. Oh gitu, mungkin kita harus mencet si ininya dulu. Kita butuh yang namanya kunci. Oh, kunci sini. Bagus. Ayo, ambil. Oke. Punya, habis buka pintu kita balik lagi ke sini ya. Soalnya nggak bakal cukup kalau misalkan ngambil uang di tempat sampah. Oke, gitu. Nanti kita lihat-lihatnya lagi ya. Oh, oke, ini suasana di luar begini ya. Ini udah benar-benar bikini bottom banget ya. Bikini bottom. Tapi sayangnya kita terjebak di sini. Kita mau pulang ya, teman-teman ya. Oh. Satu top itu. Ya. Konyol banget kalau bisa ketangkap. Oke. Kita langsung aja ambil. Come on. SpongeBob-nya bisa muncul di toilet, teman-teman. Serius. Ini kacau sih. Oke, dia nggak ngikutin. Bagus. Oke, teman-teman. Kayak gitu. Harusnya kita udah bisa keluar, teman-teman. Dan karena game-nya emang ngebug, ya. Jadi, kita nggak bisa keluar. Kita nggak bisa keluar lewat basement. Ya kan? Harusnya ini hilang. Duitnya. Dan coba kita lihat ke sini. Ada apa? Nah, bisa dibuka. Bagus. Oke, ini kayak gini ya tampakan luarnya. Dan kita lihat kalau misalkan di atasnya begini. Oh, tidak. Oh, aduh, masih takut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, begitu game ya. Karena ngebug, jadi kita nggak bisa masuk ke basement ya. Dan basementnya itu pokoknya ada tempat keluarnya. Basementnya isinya banyak barang-barang. Kalau lihat kalian lihat di YouTube, dan ini emang game yang ngebug. Misalkan ini, kalau kalian mau download ini, kalian tunggu updatean ke depannya ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu video kita ya. Jadi kita mainin game yang ngebug, tapi ini seru juga teman-teman. Kalau misalkan kalian mau seru-seruan aja kayak tadi, mau lihat-lihat Krusty Krab kalau malam jam 12 malam ya, yang katanya ada The Half-Sleeping Slicer. Dan kalau ada tanda-tandanya itu berarti dia datang. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video kita. Jangan lupa like dan subscribe juga video channel kita dan like video ini. Oke, bye-bye.